cowok satu ya. Siapa yang kemarin nonton? Siapa yang kemarin nonton show 1, show 2? Makan semua. Siapa yang kemarin pertama kali juga nonton RKJ? Kemarin di RKJ juga banyak yang baru loh guys. Kita MC satunya juga baru, gak kayak MC yang biasanya. Seru gak RKJ kemarin? Kemarin kalian nontonnya live streaming apa langsung? Seru, seru, iya. Lagi mau ke teater. Streaming, oke. Aduh. Streaming gak ada tiket, iya sekarang. Susah, harus war mau lihat tiket. Ah, sakit banget. Yang bilang aku belum mandi, pasti kalian gak nonton show 1 kemarin ya. Hanya nonton. Bahkan tadi aku udah download game. Bukan download game sih, upgrade. So aku lupa password sama passwordnya ingat, ID-nya lupa. Oh ya guys, kalian di RKJ paling suka Nitsong apa? Makasih kali artinya. Christmas love.
got off here for a minute. I tried to open. Malaikat hitam, iya, malaikat hitam bagus ya. Harganya juga bagus. Tapi kemarin crispy lucu banget gak sih? Dia kayak bawain naga ikan. Terus dia tuh pakai kayak gelang-gelang yang banyak gitu loh, yang biasa dipakai kayak anak-anak umur 3 tahun gitu. Terus kayak nggak cuman satu, tapi kayak banyak, warnanya beda-beda. Kayak gemes banget, crispy kayak anak umur 3 tahun beneran. Makasih Kak Sarahnya Tamara tuh heartsnya. Terus Adele juga ya. Gak tau kenapa ya, menurut aku Adele pas pakai baju saudara kayak cocok aja, terus anaknya menjiwai kan. Ini kayak anak kecil aja yang dipakein saat ibunya baju yang rame gitu. Kalian udah sarapan belum guys? Yang lagi OTW ke teater, hati-hati ya kalian semua. Makasih Kak Oho sama Harsnya juga. Salah. Hari ini kalian nonton show 1 apa show 2 guys? Guys, ada yang nanya cara nonton langsung gimana Kak Gita? Coba yang di sini yuk, bantu jawab yuk. Makasih Kak. Kak Snog. KSNOGTHNB artinya. Katanya daftar ke OFC dulu Kak. Alhamdulillah dua-duanya nonton tuh. Oke.
satu, show dua, oke. Ah, belum habis rata roti. Tapi emang sebenarnya tuh kayak setlist Arkadi tuh benar-benar kayak flashback gitu kan. Karena lagu-lagunya di ke membernya juga gitu loh. Karena aku kan dulu pernah bawain setlist RSG ya. Di situ tuh kayak ada beberapa lagu Arkadi juga, jadi kayak oh iya aku pernah bawain lagu ini. Terus lagunya enak-enak. Aca, makasih Kak Aca, Aca Lisa. Darmanya. Makasih Kak Tanti juga tuh Darmanya. Siapa di sini yang udah ngamanin temen? Ya benar, video call sama aku. Yuk coba yuk absen. Apaan yang jatuh? Nggak tahu. Kenapa kalau ambil sesi? Sesi orang lagi yang diambil, jangan-jangan. Tadi mana? Aku video callnya kan besok ya, Senin. Nah, dua-dua. Benar. Susah deh orang. Aku tumpah.
对。Kasih kak kabar tuh Hartsnya, kak O sama juga ada rumahnya. Kak Mulia juga makasih, kak Ivan juga makasih ada rumahnya. Kebencet. Makasih Kak Radiansyah Hartsnya tuh. Makasih Kak Sarahnya Tamara ada rumahnya juga. Sebelum sebelum aku Sony CRKJ, kalian ngiranya aku dapet unique song apa? Sesuai nggak sama apa yang kalian perkirakan? Sundere kuretesi, sundere sundere. Sebenarnya mungkin kayaknya aku kan udah pernah bawain sundere, jadi kayak gantian gitu. Nggak gantian sih, mungkin karena aku udah pernah bawain aja. Nggak tahu sih sebenarnya. Nggak tahu. Oh, berarti masih banyak yang sesuai ya. Kenapa kalian ngira aku di unit itu, guys? Cocok. Kayaknya mau lihat berita di internet itu. Oke.
kasih ke Tanti dan rumahnya juga, Kak Radiansyah Alif juga. Yang kalian nggak sangka-sangka tapi ternyata dia dia ada di unit itu siapa? Gigi, oh ya Gigi. Sani, betul. Sani, Aveni, Jigre, oke. Kajinan. Eh tapi Ciaril kemarin kayak juga Ciaril juga kayak cocok banget gak sih di Sundere. Sundere Pink gitu kan, kayak Let's go girls. Jadi lebih sana. Tapi aku paling suka Seifuku sneakers. Kalau kalian sukanya Seifuku apa gitu, lihat aja. Eh iya. Coba si Eril sama Eli satu unit song, terus unit songnya Sundere. Pasti kocak. Lagunya yang pecah. Oh, makasih Kak diskonnya dari Kak. Oh, sama. Makasih Kak Ramadan juga heartsnya tuh. Kak Alim juga makasih heartsnya. Kak, lo ada oh yo. Makasih dari rumahnya. Kak Mulia juga makasih banyak. Terus gara-gara sering latihan bareng sama member kayak 33 member itu kayak aku baru tahu ternyata Indah seumur aku. Kukira dia 16 tahun, malah lebih tua daripada aku. Soalnya kan kemarin aku tanya kan, Adel kamu umurnya kamu kelahiran tahun 2000 berapa? Terus ada jawab 2006. Terus aku kayak apa ini 2006? So aku tanya, terus habis itu aku tanya Indah kan, soalnya Indah kan masuknya bareng Katrina gitu gitu kan, jadi aku kiranya emang seumuran Katrina gitu kan. So aku tanya kamu kelahiran berapa? 2001. 2001? Aku juga 2001. Terus kayak kamu bulan apa? Dia bilang kan, terus dia ulang tahunnya bulan ini kan kemarin. So aku kayak aku kaget lah, pantesan tinggi banget. Tapi emang nggak tahu sih, emang tinggi-tinggi aja anak-anak zaman sekarang. Adel aja setinggi aku, kayaknya lebih tinggi dia daripada aku. Makasih Kak O sama tuh heartsnya. Oke.
Kristi mah juga karena udah sering ketemu jadinya ya udah gak kaget kalau Kristi. Ya, tapi sekarang seru ya MC-nya kayak banyak game. Terus ada talk show. Yang ini kayak banyak yang baru aja. Terus cuma sekarang lebih banyak anak kecil sih. Kalian yang nonton show 1 nanti loginnya jam berapa guys? Masuk itunya. Kak Windy, makasih Kak Windy, harusnya Kak Tanti juga makasih ya rumahnya. Oh paling jam 12-an. Kok jam 12 kan cuma jam 12. Berapa menit sebelum mulai? Oke, yang streaming mah kapan aja? Oke. Tim mepet waktu 12 tank. Oke. Tadi tuh buka cemilan on dia. Nanti kalian makan siang rencananya mau makan apa? Aku bingung nanti siang mau makan apa. Nasi Padang, oke. Kimbap dari kemarin, ayam geprek, Indomie.
toprak nasi padang, pentok rice, nasi kucing. Burik dok. Gudeg. Wah, ya udah lama aku nggak makan gudeg. Pencet. Aduh. Aku biasanya kalau sarapan suka makan roti kan. Soalnya kalau pagi-pagi tuh kalau beli-beli tuh manis dan moodnya yang cepet. Kalau siang baru nanti cari makan. Makasih ke RK dan artsnya. Coba tebak-tebakan line up hari ini. Line up show 1. Nanti aku spill kalau kalian benar. Tebak aja guys. Makasih kak. Kak Mas Kendo. Kendon. Oke, diskonnya. Kak Jabib. Kemarin ada loh Kak Jabib show 1. Dia juga masuk line up sebenarnya mah.
Ada yang benar tuh, guys. Tuh udah di spill. Nah, aku spill kan. Ada yang benar tuh tadi tuh. Tuh juga ada yang benar. Tuh benar tuh. Tuh, itu salah tapi enggak itu benar. Kayak tadi yang aku tunjuk, guys. Sama-sama, katanya thank you tuh udah di spill. Sama-sama. Nah, sama-sama. Sama-sama. Coba sekarang line up show 2. Nanti aku spill lagi. Tuh bener tuh. Ah iya itu. Tapi yang itu enggak. Yang lain. Coba prediksi yang lain. Ya itu bisa jadi sih. Pokoknya udah aku spill kan, guys. Ada kok sebagian yang benar, tapi sebagian ada juga yang salah. Ya sih, sebenarnya prediksinya tuh kayak 50-50. Langitnya, mataharinya ketutupan awan, gelap. Sama-sama semua. Iya, sama-sama. Ya ampun, dari tadi nggak kepencet. Ada yang jualan tahu. Besok aku tuh adanya sesi 1 sama sesi 2. Ya kan? Kalau kalian pengen sesi 3, berarti sesi 1-nya sama sesi 2-nya harus habis dulu, guys. Kalian lebih suka tahu kuning apa tahu susu? Apa tahu coklat?
tahu Sumedang beda, tahu Sumedang mah itu kan udah diolah. Kalian lebih suka tahu atau tempe? Aku bingung deh, kan dua-duanya sama-sama dari kedelai. Au, sakit banget, sakit banget. Jadi tapi rasanya beda. Enggak sih, teksturnya doang sih sebenarnya yang beda, rasanya sama. Ih, udah 1000 nih. Ayo kita bacain peringkat. Ayo kita bacain peringkat. Nomor satu ada Kak. Oh sama. Oh makasih Kak. Kamu ya. Hai kamu ya. Kak Bar. Kak Asta. 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 Kak Bambang. Kak Susu Kental Manis. Oke. Kak Rian. Kak Bunga. Kak Arman. Kak Aryo. Enggak loh. Hai semua. Kak Ari. Kak Puyo. Kak Bakwan. Kak Ari. Beda lagi guys. Nah, kita bacain lagi dari awal. Tadi ke refresh. Nomor satu ada Kak Osama, terus ada Kak Mulia, ada Kak Bar, Kak Atta, Kak Bambang, ada Kak Susu Kental Manis, ada Kak Rian, ada Kak Oknum Makal, Kak Arman, Kak Rian. Oh yang satu Riannya pakai I. Rian. Yang satu kariannya pakai Y langsung. Ada Kak Aryo, ada Kak Galon, ada Kak Ari, ada Kak Puyo, ada Kak Bakwan, ada Kak Ari. Kalau ini Arinya, yang satu Ari Musafa, yang satu Kak Ari doang. Ada Kak Cesya, ada Kak Widi, ada Kak Loh, ada Oyong, oke. Ada Kak Alip, ada Kak Sarannya Tamara, ada Kak Fat Panda, aduh, ada Kak Snok, ada Kak David, ada Kak Rediansyah, ada Kak Maul, ada Kak Inces, ada Mas Gendon, ada Kak Ben, Kak Koala Bear, ada Kak Serigala jadi-jadian, oke, ada Kak Rahmat, ada Kak Amrul, ada Kak Arfian, ada Kak Sobat Halu, ada Kak Rahmi, ada Kak Arab, ada Kak Bona, ada Kak Aryan. Tadi kayaknya juga ada Kak Aryan. Ada Kak Munce, ada Kak Hakim, tuh ada Kak Ene, Siri. Ada Kak Deka, ada Kak Nima, ada Kak Tanti, ada Kak Ari Hantu. Ada Kak Jensi Heran, ada Kak Gap, Gap, ada Kak Gitang, ada Kak Siska. Okay. Hah? Pasang vote buat apa? Kemarin aku baru baca komik.
lanjutin. Kan selama ini kan kayak sibuk gitu, jadi kok begini sih, suka tunda kan baca komiknya. Terus baru aku lanjutin lagi. Oke, udah banyak. So, aku kan sering baca komiknya ini kan, bapak sebenarnya takut salah nama ya, ya bapak enggak kakak kulin kakak Pak Tejun kan. Terus aku kan baca kalau yang di online komik yang di Indonesia, aplikasi yang di Indonesia dia kan ada tiga gitu kan, ngeluarin tiga tiga komik, aku baca tiga-tiganya. Terus kemarin aku kayak itu kan kayak kadang nyambung gitu kan, paralel gitu kan dunianya. Terus aku nonton aku baca, kalian baca ini gak sih yang Lukism sama aduh aku lupa, oh Newt, eh cari deh. Apa sih guys? Sama oh, have to fight. Have to fight. Yang Lukism sama How to Fight kan. Seru banget di situ katanya Song Yohan, Song Yohan ketemu sama Sung Taehoon. Terus Yohan belajar taekwondo dari Taehoon. Aku juga pengen ketemu Song Yohan sama Taehoon. Ah, coba ada scene bareng kayak Yohan Taehoon. Masih cakep. Tapi aku tetap sukanya Jay kalau di Lukism. Tapi J udah lama gak muncul-muncul sih. Aku kira yang muncul bakal J, ternyata Zin. Tapi Yohan gemes sih. Tapi aku sukanya J. Maaf ya. Ambil deh buat kakak deh, Yohan deh, buat kakak mau deh. Tadi ada yang bilang apa juga bagus. Nggak mau. Iya aja udah lama. Oh, Weak Hero, iya aku juga baca Weak Hero. Sayang. Sama ini guys, yang baru tuh Elexit. Ya gak sih? Elexit.
nggak baru sih sebenarnya Alexis. Alexis bacanya gimana sih? Alexis, Alexis. Terus itu gemes kan karena ada kucing-kucingnya. Banyak kucing-kucingnya. Terus yang nulis Alexis tuh yang nulis ini. Apa tuh namanya? Yang nulis komik yang ada Queen-nya itu loh, sama collab sama yang nulis komik ya Bapak Frankenstein tuh. Siap. Padahal aku lupa namanya. Ya pokoknya itulah. Terus dua-duanya aku juga baca kan artinya mereka, jadi aku baca Alexis. Masih ada kucingnya. Kucingnya gemuk banget. Kucing gemuk. Aku tuh pengen banget punya kucing gemuk kan. Cuman kasihan nanti obesitas. Kalau obesitas kasihan nanti mereka kayak jalannya susah atau buat lakukan kegiatan sehari-hari mereka susah. Tapi lucu kalau gemuk banget gitu. Kalau si Oho kan gemuk, gemuknya gara-gara bulunya doang kan. Bulunya tuh tebal, jadinya kayak kelihatannya gemuk. Padahal mandi, kalau pas dimandiin kayak biasa, kayak kucing-kucing biasa. Jimbon. Dulu aku sering ngeliatin Instagramnya Kadita gara-gara mau lihat Jimbon. Kucingnya Kadita. Tujuh deh Jimbon deh. Iya, Jimbonnya Kadita. Ya udah ambil deh buat kakak deh. Aduh. Sekarang udah jam. Gak mau kalau kucing aku mau peliharanya serval, tapi nanti kalau aku udah punya rumah sendiri terus pemasukannya udah stabil. Otter pengen berang-berang, cuman kayak takutnya aku nggak bisa ngerawatnya gitu loh, kasihan nanti dianya. Sebenarnya aku pengen tuh gara-gara waktu itu kan aku suka kadang-kadang ada yang lewat di explore aku kan, kayak orang melihara rubah gitu, lucu banget. Rubah orange. Golden retriever juga gemes. Tapi di TikTok aku ya, tuh waktu itu lewat kayaknya aku nge-follow deh. Ada orang yang pelihara Labrador, apa sih, nggak tau apa sih, salah ngomong ke aku, salah.
kita cari ya. Oh nih, Great, enggak, Great Danes ternyata guys. Kayak tingginya setinggi orangnya gitu. Terus kayaknya kalau pelihara binatang aku nggak pengen yang bulunya agak panjang gitu. Itu si Oho aja kan bulunya panjang kan, aku malah pengennya dia di kayak dirapihin sih, bukan di skin dirapihin jadi agak pendek gitu loh. Tapi kata waktu itu aku tanya kan, katanya jangan, soalnya beda sama sama anjing. Soalnya waktu itu kayak anjing tetangga aku lagi manggil manggil vet gitu kan, buat buat ngerapihin bulu anjingnya kan, soalnya panjang gitu kan, kasihan daerahnya panas soalnya. Terus pas aku tanya kalau misalnya kucing, katanya nggak boleh soalnya beda mereka kulitnya, takutnya cepet iritasi atau apa gitu. Kamu punya herder, sumpah. Coba fotoin, fotoin nanti tag aku ya di Twitter atau Instagram. Waktu itu aku juga pernah bilang ke ibu aku, bu kita pelihara ini, bu. Lihat anjing penjaga di depan mall gitu kan, herder, anjing polisi yang coklat hitam gitu kan. Abisnya sebenarnya lucu kan kalau dilihat gitu kan. Terus kata ibu, iya, nanti kalau kamu ngelatihnya nggak benar, kamu yang dimakan. Burung hantu waktu itu ya aku juga lihat YouTuber, bukan dia kayak jaga hewan gitu kan, tapi dia buat YouTube gitu. Lucu banget ada burung hantu yang segini gitu loh guys, yang kecil yang mini itu kayak kepas. Nih cobanya kalian lihat di following aku, ada Olympus, Olympus Great Danes di TikTok. Terus aku mikir kan kalau misalnya nanti aku beli sofa, sofanya jadi tempat tidur anjingnya. Kapibara tahu, tahu, tapi cuman kayaknya agak susah ya kalau pelihara kapibara. So aku tuh malah takut kalau pelihara yang kecil-kecil gitu loh. Herder manja banget, demi apa sih? Herder manja. Tapi emang lucu sih herder. Kayak dia tuh bulunya gak terlalu panjang tapi gak terlalu pendek. Kalian tahu Bolt? Gak Bolt. Dulu ada film, film anjing gitu, namanya kan, nama anjingnya Bolt, nama filmnya juga Bolt sih. Lucu banget tuh herder yang masih bayi, bayi kupingnya masih belum berdiri. Makasih kan Nabil harusnya, Hakim juga makasih, Karian juga makasih.
tolong ya. Iya. Iya, katanya si Bolt itu herder kan, anjing gembala Jerman. Anjing gembala Jerman. Katanya si Bolt itu, aku cari di Google sih, katanya anjing gembala. Lucu banget ya kalau herder warnanya putih. Terus nanti mau aku cat di bagian sininya kayak Bolt ada petir. Lightningnya itu. Mas. Kayak Bolt pokoknya, kayak Bolt. Ah, Falcon and the Winter Soldier emang udah keluar guys, kalian nanya itu. Chihuahua kecil banget, aku tuh takut kalau misalnya sebenarnya segede ini sih, segede Oho. Cuma aku tuh dulu kan waktu nginep di rumah Ellie ya, yang di Bandung, dia tuh kan ada pelihara kucing kecil gitu kan, kayak masih berapa bulan gitu, pokoknya kecil deh segini nih, kayak bisa ditadahin pakai dua tangan gitu kan. Terus dia tuh tidur ya di dekat kaki aku malam-malam. Aku tuh takut dia tiba-tiba naik ke atas ke sini aku, terus tiba-tiba aku tidurnya kayak set gitu kan, takutnya ketindihan. Terus kayak kasihan nanti sakit gitu. Ya Chihuahua kering. Kalian tahu Chihuahua kering gak? Yang owak-owak. Lucu, aku sama Kak Jinan sering ngeliatin Chihuahua kering. Owak-owak. Ya kalau terlalu kecil kucingnya aku takut, apalagi kucing itu kan lembut gitu kan, kayak struktur tulangnya tuh lembek kayak yang set gitu loh. Apalagi Oho nggak pernah olahraga, jadi kayak genyal-genyal gitu kan otot ya. Jadi aku makin takut kenapa-napa. Beverly Hills Chihuahua, dulu aku sering nonton film Chihuahua yang Chihuahua yang kayak kayak raya itu loh, warna putih. Beverly Hills Chihuahua kah? Iya benar, aku nonton. Aku bahkan nonton sampai yang ketiga. Sampai yang Chihuahuanya punya anak, lucu ya. Kalau yang anjing anaknya 100 itu dimension guys, tapi sebenarnya anaknya nggak 100, anaknya cuman beberapa. Terus kan di terakhir-terakhirannya kayak keluarganya owner dimensionnya itu kan ngelamatin dimension yang udah ditangkap sama si ininya kan, si siapa nama penjahatnya? Cruella de Vil kan? Cruella de Vil cakep ya kan? Mau ada tahu film live action ya? Aku pengen nonton live actionnya Cruella de Vil. Cruella de Vil. Cakep-cakep. Terus jadinya dimensionnya jadi ada 101 deh, gara-gara diselamatin sama owner ya. Live action kak, live action udah ada dari
tahun 90-an. Live action Cruella de Vil. Cruella de Vil-nya bukan Dalmatian-nya, Kak. Yang baru banget nih. Yang tanggal rilisnya yang tahun ini, Kak, bukan live action 101 yang 101 Dalmatian itu. Ini cerita tentang Cruella de Vil-nya. Oke. Jadi itu berita terbaru. Menonton cuplikannya. Kalian dengerin deh. Nonton aku nonton cuplikannya. Ih, cakep banget Cruella de Vil-nya. Mau bersin. Tapi enggak jadi. That didn't sit well with some people. But I wasn't for everyone. Ih, bagus banget. Scared that I'd be a psycho. Ooh. Sorry now. But a new day brings new opportunities. Sorry now. And I was ready to make a statement. Ooh. How does the same go? Nih. Ih, cakep nih. The thing is, I was born brilliant. Born bad. Wow. And a little bit mad. Kastilnya. Masih lama tapi bulan 5 akhir tanggal. Wah, sekarang kan bulan. Bagus Cruella de Vil, guys. Trailer. Kayak Joker. Bagus. Coba Cruella de Vil dipasangin sama Joker. Enggak. Coba Cruella de Vil ketemu Harley Quinn. Wow. Sama-sama tuh rambutnya setengah-setengah. Cuman aku lebih suka. Tadinya aku pengen jadi Cruella de Vil, tau guys. Pas di yang peekaboo. Yang photobook yang peekaboo. Cuman gak jadi. Aku gak bisa menemukan cewek yang warna putih yang di spray gitu yang bisa langsung hilang sehari. Udah, aku udah lihat poster Loki. Cakep. Tapi masih Juni kan itu tayang. Ayah. Kepala ada film. Ah, gak tau deh. Cakep. Terus kayak emang kayaknya jahat sih, cuman kayak independen saja, kayak mandiri. Terus yang paling terpenting ya kayak bergelimang harta. Keren. Mah, Falcon and tadi udah ada yang ngomong Falcon and Winter udah tayang ya. Demi apa sih? Tadi aku lihat soalnya kan 2001. Itu mah aku lahirnya 2001. Tahun ini kan rilisnya.
Tapi sok nyambungnya ke Loki ya. Nih, Falcon and the Winter Soldier. Aku suka Winter Soldier. Aku suka siapa namanya, guys? Namanya oh, Bucky. Bucky. Bujuk Bucky. Aku juga pengen nonton Wanda and Vision. Belum-belum, gara-gara sibuk banget kan emang akhir-akhir ini jadwalnya. Aku nonton drama yang pengen aku tonton aja gak ketonton-tonton. Baki tuh kasihan guys, dia tuh kasihan deh pokoknya deh. Udah dicuci otak. Ah, kasihan deh pokoknya deh. Jadi aku tuh gak tega. Ya, tapi dia emang keren. Keren aja gitu. Diem aja di situ keren gitu, Bak. Dicuci darah juga. Iya, si Baki dicuci darah. Bukan si Baki yang dicuci darah. Yang dicuci darah masih ini. Kapten Amerikanya cuci darah. Aku film favorit kayaknya gak ada. Aku soalnya bukan kayak yang tipe abis ngebeda-bedain yang villain sama hero gitu loh, guys. Pikir kayak ya udah mereka semua sama. Mereka semua karakter, cuman karakter yang beda latar belakang gitu. Jadi aku kaget banget, takut. Tiba-tiba ada burung gereja yang hinggap di jendela. Terus dia madep aku. Takut. Jelek mukanya. Takut. Dia ngeliatin aku. Bukan yang body shaming, aku tuh selalu muka-muka, maksudnya muka-muka kayak gitu kan mirip-mirip muka ayam kan, kayak mirip muka unggas. Aku tuh nggak bisa ngeliat muka kayak gitu tuh lama-lama. Aku kaget. Mana tuh kayak gitu banget lagi. Trauma, jadi trauma. Biasanya kan kadang-kadang pagi-pagi suka aku buka ya jendelanya. Terus sekarang aku jadi gak mau aku buka lagi. Aku takut. Kalau dia masuk gimana? Soalnya dulu tuh aku tuh pernah dikejar ayam kan. Takut. Tapi dulu waktu kecil aku juga pernah dikejar anjing sih, tapi cuman jadinya nggak takut sekarang. Emang lucu mukanya.
Maaf ya, burung gereja. Nggak maksud aten kamu jelek, aku takut dong. Cuman takut. Lagian kamu tiba-tiba ada di situ. Takut banget. Takut. Maaf ya, aku nggak bermaksud, cuman trauma aja. Aku gak bermaksud burung gereja, maafin aku. Muka kamu mirip ayam soalnya dia bener-bener ngeliatin aku dan jaraknya tuh deket banget. Cuman segini nih, cuman segini setangan aku. Segini, ini jendela langsung tuh. Kalau aku pegang, tuh langsung jendela. Deket banget. Beda guys, Bapak Falcon kan dia kan orang. Dulu kayaknya aku juga pernah dikejar soang, atau deh lupa. Jijik banget. Terus aku tuh kadang-kadang nggak tahu deh guys, gitu. Tapi cuman kalau soang tuh nggak tahu deh, lebih serem ayam, nggak tahu deh. Terus kayak ayam kan kayak parunya tuh tajem gitu kan, kayak tekol kayak gitu bisa benar. Takut, nggak tahu ah. Nggak tahu. Nah, pingin mah beda, pingin mah lucu. Kalau burung hantu mah mukanya masih lucu. Beda deh guys, pokoknya deh. Coba kalian amati lebih dekat lagi. Gak tau deh, gak tau deh, gak tau deh. Oh.
Gak tau guys, tadi kita lagi bahas apa ya sebelum ada burung, belum gereja itu. Ah, kaget banget. Soalnya aku kira tadi jendelanya kebuka. Ya pokoknya guys, semua karakter tuh menurut aku sama aja, cuman ceritanya, cerita latar mereka yang beda. Nih, masa jadi hijau? Ya, enggak Baba Falcon itu kan dia beda ya. Tapi udah sepi guys, udah pergi, udah siang soalnya. Udah mau jam segini guys. Selamat menonton deh kalian semua. Au. Yang mau nonton show 1. Dadah. Selamat menonton show. Nanti kita ketemu lagi. Secepatnya. Asyik Kak Nabil Hamdi itu heartsnya. Kakak memberi aku heart pas aku lagi kaget ya. Gak ada yang makasih juga semua gift ya. Sampai ketemu lagi semua. Banget. Dadah. Oh, bacain peringkat dulu yang terakhir. Tadi belum bacain peringkat lagi. Di peringkat 1 ada Kak Oh sama, terus ada Kak Bar, ada Kak Jagonya Ayam, ada Kak Oknum Nakal, ada Kak Susu Kental Manis, ada Kak Ari, ada Kak Aryan, ada Kak Mulia, ada Kak Alif, ada Kak Sarahnya Tamara, ada Kak Widi, ada Kak Loh, ada Oyong, ada Kak Rian Panji, ada Kak Sobat Halu, ada Kak Ben, ada Kak Bakwan Kawi, ada Kang Galon, aduh pindah lagi. Ada Kak Ces ya, ada Kak Fetar, ada Kak Nabil Hamdi, ada Kak Hakim, ada Kak Radiansyah, ada Kak Maul, ada Kak Amrul, ada Kak Mahameru, ada Kak Mas Gendon, ada Kak Rambo Nesya, ada Kak Buna, ada Kak Nilma, ada Kak Koala Bear, ada Kak Serigala, ada Kak Arfian, ada Kak Mahendra, ada Kak Rahmi, ada Kak Oh Yaya, ada Kak Enin, Enesiri, ada Kak Tanti, ada Kak Ari Hantu, ada Kak Ariel, ada Kak
Gab, ada Kak Rio, ada Kak Mas-Mas, ada Kak Tini, ada Kak Ivan, Kak FMI, ada Kak Dance, ada Kak Kento, ada Kak ASR, ada Kak Lembang. Oke. Makasih semua. Sampai ketemu lagi. Nanti. Jangan lupa makan siang juga. Bye semua. Dadah.